Ya, untuk terapi oksihidrogen bukan hanya customer saja yang pada menggunakan, tapi saya juga di rumah pakai setiap hari sekitar 15 menit sampai 30 menit, bahkan kemarin 40 menit ya, badan terasa lebih enak gitu. Ini salurannya nih ya. Ini saya sudah 20 menit lebih. Tadi mulai setengah 10. Jadi sudah 20 menit lebih. Ini salurannya. Ini. Sini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan, nanti ambil lampu. Ya, ini kelihatan ya, berapa ampere? Saya pakai 4 sampai 5 ampere ini. Ini kelihatan 5 ampere. Gasnya. Rampok guys, rampok. Digondrong nih, rampok digondrong. Gondrong, digondrong. Lampu merah gondrong. Rampok guys, rampok, rampok digondrong, rampok. Barusan nih, barusan. Depan Alfamart, Alfamart. Halo, lagi ngapain nih? Ya. Lagi mau ngerjain soal UTS. Oh, iya ya. Iya. Ini baru ujian online ini. Iya. Lagi situasinya iya. Kayak gini. Ini sambil ngisap
oksigen sama hidrogen ya. Iya. Biar sehat, bebas dari virus corona ya. COVID-19. Oke, ini salurannya. Ini ya. Ini salurannya. Masuk ke dalam. Kita ke dalamnya. Sini. Ini alat generator oksihidrogen. Ini menggunakan 5 ampere. Lebih dikit malah ya. Tuh. Ini hasil gas oksigen dan hidrogennya. Ini dari reaktor di sini, kemudian masuk ke tabung akumulator. Ini hasil gasnya, kemudian masuk ke tabung filter atau bubbler pertama, kemudian dilanjutkan ini ke tabung filter bubbler kedua. Jadi menggunakan tabung tambahan 2 saja juga boleh, karena kan tidak diminum ya. Kalau mau diminum tambah lagi 1. Jadi ini output gasnya di sini. Begitu. Menggunakan switching.